ini lagi di vlognya Suna Edo. Halo. Aku mau direview karena aku lagi borong mobil tuh. Halo. Ya kan ada aku sempat ditawari ini. Aku sedang borong opera. Ada Honda Jazz sama satu lagi Brio. Ini sama-sama mobil yang apa ya? Mobil-mobil sporty yang tapi kalau harganya di atas ini sama ini kayaknya harganya hampir-hampir sama, bedanya cuma sedikit aja. Kita mau lihat dulu yang Honda Jazz. Mungkin teman-teman referensi kalau pengen cari mobil yang irit, sama-sama irit keduanya, tapi CC-nya besarnya ini 1500, kalau yang Brio ini 1200. Ini sama KL LCGC kayaknya. Ini Brio RS itu kan? Itu. Bukan, ini Brio yang baru, yang lama. Tapi kalau aku lebih suka yang lama ini karena dia lebih punya ciri khas. Kalau Brio yang baru itu dia nggak ada ciri khas, jadi sama kayak Yaris ya. Yaris. Mirip-mirip Yaris atau mirip-mirip Honda aja, tapi versi murahnya. Kalau Brio yang lama ini dia berciri khas, kacanya memang lebar seperti itu. Kita mau lihat dulu yang lucu kayaknya ya. Suka kayak mencing ya, dan ya ya, kayak gini ya, kayak apa nih, itu? Eh oh ya, ini apa kabut sih, apa nih barangnya? Gak ngerti. Nah ini dia tampilannya seperti ini sporty banget, ini lampunya, ini ada biasa. Ini Honda Jazz tahun 2011 kalau nggak salah, harganya 230-an. Ini dia, tapi dia sudah velgnya diganti velg yang metu. Ini kunci yang mana aku nggak tahu. Cing, ya, tangan. Nah. Nah, kunci yang ini kita masuk aja. Nah, ini dia. Tuh, tampilannya sporty banget. Mulai dari ini speedometernya, terus sama ininya, apa namanya? Setir sama tampilannya seperti ini, sudah seperti bawa lampunya, pencet begini enak tuh pencetan. Ini juga udah ada kacanya, sun visor-nya, tapi untuk sisi driver itu belum ada sun visor-nya. Matic, ini matic, tapi aku kurang suka matic sebenarnya. Tapi kalau misal, nah ini untuk lampu hazard, kita lihat dulu, sudah 102.514 seperti itu. Coba aku mau, tapi kok kayak miring ya mobilnya? Iya. Omong posisinya? Kayaknya posisinya. Nah, seperti ini. Enak sih, tapi kalau nyetir mobil terlalu rendah kayak gini capek kalau perjalanan jauh ya. Iya. Capek. Kayak gitu. Wow, ada bunga juga di sini. Salah nang anu. Sporty banget. Buri-buri. Buri ini loh. Iya. Nah, kita nonton yang di belakang. Waduh. Yang di belakang. Luas yang di belakang. Karena Honda Jazz termasuk mobil yang luas gitu. Ini 4 orang aja masih muat seperti itu. Foto piye? Gitu pas ya. Foto ambil sama nih. Jadi harganya ini aku keliru, ini tahun 2011 harganya 150. Kalau Brio ini barunya itu 150 juga. Jadi tinggal teman-teman pilih yang mana. Kita lihat belakang. Wow, belakangnya luas nih. Ini belakangnya bisa untuk tiduran, bisa untuk apa namanya? Bisa untuk anak-anak itu bisa. Wah, enak banget. Ini masih luas, jadi bisa untuk tiduran di sini bisa. Kayak muat deh ini yo. Tapi kelepek kan. Mana sih nggak di mana sini? Banget. Sekarang kita mau lihat yang Brio ini. Ini kunci apa? Iki. Sing iki dah. Iya. Ini angin. Sing ada anu nah. Biru loh. Dompetnya biru loh. Boleh ini masih baru ini. Yang punya di dalam soalnya. Nah, sama-sama sporty yo. Yo. Lampunya wangi. Nah, cuman kalau yang ini setirnya sporty, cuman kalau yang ini yang kurang sporty itu bagian speedometer ya. Sporty. Ini Brio tahun 2017 kalau nggak salah. Oh, boleh pokok tahun kui.
Ini dalamannya seperti itu yang teman-teman suka. Tapi kalau aku lebih suka untuk mobil utama itu mobil yang tiga baris. Gitu. Tapi ini okay, enak loh naik ini juga coba posisinya. Enak ya posisinya. Tapi kesel ya manggil apa jalan jauh? Enggak lah. Enggak. Kita kesel loh tuh. Mah podo tuh kan. Ya, ambil kan dia main dia. Juga bodoh kayak dung ini kayak Avanza. Masa. Kita nyoba di belakang. Gak terlalu banyak tak review karena udah tahu semuanya mobilnya kayak gini. Ini yang di belakang. Kaget aku. Yang di belakang. Ini kayak gini. Sumpet titik ya. Gini kayak sumpet. Kayak sumpet memang ambo kae. Iya. Iyalah. Karena chest ya ambo chest. Oke, yang itu enggak usah review itu punya aku pada suatu enggak pada lihat. Terima kasih dengan videonya. Jangan lupa di like, komen, subscribe YouTube-nya Sona Edu Channel.